Tariq Halilintar bersiap-siap menjadi suami Aliyah Mas Said. Menjadi calon suami Aliyah Mas Said, Tariq Halilintar memiliki banyak pabrik uang. Tak hanya YouTuber seperti Atta Halilintar, Tariq juga punya usaha lain. Memang, Tariq Halilintar ternyata tak kalah tajir dari Atta Halilintar. Dia juga mengelola usaha sendiri maupun kerja sama dengan Atta Halilintar. Berikut adalah 4 sumber kekayaan adik Atta Halilintar tersebut. Dengan lebih dari 5 juta subscriber, Tariq memiliki penghasilan dari AdSense YouTube. Penghasilan bulanan Tariq berkisar antara 141 juta rupiah hingga 2,2 miliar rupiah. Dengan 5,4 juta pengikut, Tariq juga mendapatkan penghasilan dari endorsement berbagai produk. Bersama Atta Halilintar, Tariq mengelola agensi bernama Viral Management. Sebagai bagian dari keluarga Halilintar, Tariq juga terlibat dalam bisnis yang dikelola bersama keluarganya. Keluarga Halilintar diketahui memiliki bisnis butik dan kafe hingga peternakan kambing. Sebelumnya, Tariq sempat membahas tentang persiapan pernikahannya dengan Aliyah. Namun, adik Atta Halilintar ini tidak merinci apa saja yang sedang dipersiapkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.